cara ngerakitnya seperti ini. Di 14 pakai kunci 14. Kalau enggak pakai tang juga bisa. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ini pakai solatip yang buat itu keran itu ya, teman-teman. Pakai solatip ini biar tusuknya tidak bocor. Seperti ini. Secukupnya saja. Sudah. Pasang sini. Ini untuk pompanya, teman-teman. Ini ada arahnya, ada arahnya. Jadi selang inputnya sini, selang outputnya sini. Untuk selang inputnya pakai ini ya, teman-teman. Oke, yang bening. Aduh. Ini ada tali besinya, bisa pakai obeng plus ya, teman-teman. Ini dimasukkan terlebih dahulu di sini. Kemudian dikencangkan lagi seperti ini, dan yang ini seperti ini. Sama dikencangkan lagi, ini pakai obeng. Ini input, ini output. Kemudian untuk bagian sini juga ini. Seperti ini. Oke.
Pemanoktor 170.